Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita semua berada di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan maghfirah, yang penuh rahmat, yang penuh ampunan dari dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari bulan suci Ramadan ini terampuni dosa-dosa kita, kembali keadaan kita bagaikan baru saja dilahirkan oleh ibu kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini termasuk yang menjadi kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan sifat kedermawanannya, melebihkan sifat kedermawanannya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam As-Sahihain, dua hadis yang sahih, yaitu Al-Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, dalam riwayat Sayyidina Al-Imam Abdullah ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh beliau, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Paling lomannya, paling dermawannya manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisahul Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam bulan suci Ramadan dan ditalkin Al-Quran oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam yalqahu kulla lailah min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam di dalam bulan suci Ramadan selalu bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Fayudarisahul Quran, dan Nabi diajari Al-Qur'an oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bertemu dengan Jibril atau usai daripada bertemu dengan Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih loman daripada angin yang berhembus. Min rihil mursalah. Dari angin yang sedang berhembus kencang. Kenapa demikian disifatkan kepada Nabi Muhammad pada sifat kedermawanan Nabi Muhammad lebih loman daripada angin yang berhembus. Kita lihat bagaimana angin yang berhembus itu ya ikhwan rahimakumullah. Siapapun yang dilewati oleh angin tersebut maka akan merasakan kesejukan daripada angin tersebut. Seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dermawannya dirasakan oleh siapapun yang ada di sekitarnya. Baik kawan maupun lawan. Baik muslim ataupun kafir. Mereka merasakan kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina al-Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam salah satu kitab hadisnya, la yus'al an syai'in illa a'tahu. Nabi Muhammad itu tidak pernah diminta sesuatu kecuali apa yang diminta itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan. Apapun itu, berapapun jumlahnya, berapapun besar biayanya, diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini sifat dermawan Nabi Muhammad bertambah. Lebih dermawan lagi, lebih loman lagi. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya. Siapa yang berderma di dalam bulan suci Ramadan maka Allah Ta'ala akan lipat gandakan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai sifat dermawan di luar bulan suci Ramadan. Saat masuk ke dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih dermawan lagi, lebih pengampun lagi, lebih pengasih lagi, lebih penyayang lagi. Semoga kita semua dikeluarkan dari bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terampuni dan diangkat derajat kita setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita, ditinggikan derajat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.